أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya bertumbuh menjadi pribadi yang baik, cerdas dan pintar, serta patuh pada orang tua. Selain itu, orang tua tentu menginginkan taat pada aturan agama dan memiliki akhlak mulia, sehingga mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya. Berkembangnya zaman tentu membuat para orang tua sedikit mengalami kesulitan dan khawatir akan pertumbuhan anak yang memiliki kepribadian yang kurang baik. Lalu sebagai orang tua, inilah 3 amalan, tips dan trik agar anak kita tumbuh menjadi anak yang cerdas, pintar, serta soleh dan solehah. Apa sajakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama adalah rajin sholat. Jika ingin anak dimudahkan dalam menerima pengetahuan baru, maka dekatilah Allah, Maha mengetahui segalanya. Caranya untuk mendekat kepada Allah adalah sholat. Sholat merupakan tiang agama. Maka dari itu, jagalah sholat dan jangan sampai tertinggal. Sebagaimana nasihat Nabi Muhammad SAW dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anak kecil kamu melakukan sembahyang pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Maka dari itu, jangan sampai perintah sholat terlewatkan, karena memiliki toleransi dengan kepintaran dan kebaikan seorang anak. Jika anak telah diajarkan sholat dengan benar dari kecilnya, maka anak itu akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Lalu yang kedua adalah Al-Quran. Pakar Quran menyebutkan bahwa terdapat rumus jika anak baru saja lahir di usia setiap bulannya. Maka putarkanlah Al-Quran setiap juznya 1 bulan 1 juz. Didukung dengan fungsi pertama dari bayi itu adalah pendengaran. Sehingga pada usia 30 bulan, yakni 2 tahun 6 bulan, bayi itu telah mendengar Al-Quran 30 juz. Menurut pakar Quran, anak tersebut pada usia tersebut hanya tinggal diajarkan menghafal Al-Quran selama 6 bulan. Maka anak itu telah menghafal Al-Quran. Kedua amalan itu telah terbukti beberapa tokoh menjadi pribadi yang cerdas dan ahli dalam bidangnya. Seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Bantani, yang dari kecil dididik rajin sholat dan hafal Al-Quran. Lalu yang ketiga adalah rajin bersedekah. Kalau teman-teman sedang melatih anak supaya pintar, kuat ingatan seperti Imam Az-Zahabi, maka saya sarankan, dari kecil tolong latih ibadah yang rajin. Amalan ketiga yang bisa orang tua lakukan untuk meningkatkan kecerdasan anak adalah mengajarkan bersedekah. Hal ini juga telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Agar lebih afdol, selepas bersedekah, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memiliki anak yang cerdas dan berakhlak baik. Itulah 3 amalan orang tua yang dapat meningkatkan kecerdasan anak, agar kecerdasan otak dan akal manusia berjalan sebagaimana mestinya secara optimal, bahkan meningkat. Maka perlu doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan sebuah doa, apalagi doa tersebut dari orang tua mereka. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.